Sebanyak 60 orang pencari kerja di Kabupaten Barito Utara mengikuti program pemagangan dalam negeri yang tersebar di 11 perusahaan daerah dan swasta dengan dua jurusan yaitu jurusan administrasi perkantoran dan mekanik. Program pemagangan tersebut berlangsung selama 5 bulan ke depan yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, dan UKM Kabupaten Barito Utara dengan anggaran biaya dari dana dekonsentrasi APBN Provinsi Kalimantan Tengah. Program pemagangan dalam negeri tahun 2022 yang merupakan upaya untuk menyiapkan tenaga kerja kompeten dan siap kerja sehingga dapat minimalisir kesenjangan kompetensi antar tenaga kerja yang dihasilkan oleh lembaga pendidik dan pelatihan vokasi dengan kualifikasi kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan industri. Keberhasilan program pemagangan sangat ditentukan oleh kolaborasi dari berbagai pihak antara lain pemerintah pusat dan daerah, pihak industri serta masyarakat. Kepada peserta pemagangan dalam negeri tersebut agar betul-betul, agar serius, agar menangani atau menjalankan tugas pemagangan tersebut. Sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu bisa tercapai dengan baik. Kemudian yang lebih luas lagi kita harapkan, bahwa dari program kegiatan atau program pemagangan dalam negeri tersebut, intinya adalah kita bagaimana menciptakan kompetensi tenaga kerja maupun calon tenaga kerja, sehingga mereka memiliki suatu usaha, pekerjaan, yang ujungnya adalah kita bagaimana menanggulangi atau mengurangi pengangguran terbuka di Kabupaten Barito Utara. Harapannya nanti dari hasil pemagangan ini, adik-adik dapatkan knowledge, pengetahuan, dan pengalaman kerja yang tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak yang ikut pemagangan ini nanti akan direkrut menjadi karyawan di PT Plus ataupun subkontraktornya, dan dengan harapan nanti ini juga menjadi jawaban bagi kami sebagai perusahaan yang selama ini memang kita membutuhkan tenaga kerja yang kebanyakan adalah skill, tapi dengan pemagangan ini juga menjadi jawaban ya untuk kita di lokal community kita juga, CSR kita juga, bahwa ini adalah salah satu bentuk kerjasama yang baik antara perusahaan dengan masyarakat lokal dan dengan pemerintahan juga. Keterlibatan semua pihak harus ditingkatkan dalam upaya percepatan SDM Indonesia, khususnya Kabupaten Barito Utara, dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai SDM unggul, Indonesia bisa. Dari Barito Utara, Anang Pauji, Tim Liputan Silpa TV.